Ya ada orang. Oke mah bro, katakan aja. Bom satu ya bom. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up bro? Apa kabar semuanya? Jadi kalian mau bro, coba kamu mau main solo versus squad ya. Oke, kita langsung turun mana nih? Langsung aja ya, baru lo cek. Belum mau main, langsung cek video untuk solo versus squad ya. Taraaa, lucu banget. Taraaa, lucu banget sama bro ya. Wah, ada orang juga ternyata di sini ya. Tetap santai. Weh, gak ada senjata weh. Oke, oke. Di sini Ocha ada hook mah bro. Oke, mati aja lo. Nangis gak lo? Nangis lo. No, panggil teman lo, panggil mama lo sekalian ya. Gimana lagi musuhnya mah bro ya? Kita harus santai aja. Ada orang. Mati kamu ya, hati lu bos ya. Waduh, ada orang. Oh, mati lo, mati lagi mabur ya. Oke, kita ratain aja orang-orang ini. Emang UMP the best sih. Kita setting kali 3 dulu. Ini ada orang ternyata. Dapat satu mah bro. Wih, di mana cuy? Yo mah bro, ini percobaan kedua ya. Coba bakal mau solo versus squad lagi, oke? Tapi santai aja. Dua ternyata ya. Coba mah bro, kita langsung gas aja. Pulang sana. Wah, rip M mah bro. Bro, katakan aja. Dua orang saja. Oke, dapat tiga. Empat. Oh iya, temen TPP gaming coy. Menghindari bokong membokong. Mati lo. Serem nih, musuhnya udah jago-jago soalnya. Gimana musuhnya? Sebenarnya kalau jalan-jalan gini tuh serem banget ya. Karena game ini bener-bener instant kill banget. Di sini tuh serem ya. Kalau jarak jauh nggak apa ya? Tetap kelihatan gitu. Beda dari game lainnya ya. Dikarenakan kosong ya, kita langsung naikin launcher aja. Yuk, mengarah ke zona. Naik ke mana sih? Marking target location. Oke, mati lo. Kira noob gue. Jadi kira noob mabur ya. Oh, betul dia maju-maju ya. Tapi ini ada temennya nih, jadi kita harus stay, tetap waspada ya. Oke mah bro, ini percobaan ketiga kita ya. Kita gas aja. Oke, belum santai ya bro. Ini jaga nih.
Harusnya ada temannya sih Mabru ya. Tadi yang Ocha kenokin. Ini Ocha sendirian aja ya. Tuh lihat mau bro. Tuh lihat tuh mau bro ya. Tuh. Rezeki anak soleh ini mau bro ya. Buat Ocha doang, oke. Okay. Tiba-tiba ada orang gitu kan. Mati konyol takutnya. Shit. Let's go. Teng tereng tereng. MK14 coy. MK14 disini enak gak nih? Wah gila. Bisa burst. Oh bisa auto masuk Ocha. Bentar. Harusnya dikasih extend mah bro ya. Mantep tuh. Oke the best lah pokoknya. Oke knock-knock aja mah bro ya. Knockin aja satu. Nangis kamu. Nangis kamu. Nangis sama bro. Malah sulutin cepet aja. Karena mungkin ada orang-orang lain nanti ya. Serius tadi ada orang disini. Oh situ dia. Nangis. Nangis. Aduh. Mana si bocil? Susah. Cuma bro. Oke, ratain aja. Udah knock ya, udah rata semua ya. Oke, santuy. Jadi orang kedua tuh tadi Ocha ya. Emang mengasihkan jadi orang kedua tuh mah bro. Yoi. Mana nih tadi? Nah. Akhirnya dapet skill ya. Mantap cuy. Ratakan aja. Oke. Buang yang tidak perlu, ambil yang berguna. Berarti kalau pakai ini tuh bagusnya ini Ocha baru pertama kali pakai MK14 ya bro ya. Berarti dia bagusnya di singlein kalau jauh. Nah kalau deket tuh di full auto sakit banget men, kayak di sebelah. Karena udah pernah nyoba gitu ya. Ding 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 ding. Sah. Kita lihat apakah ada orang. Kalau buat baling-balingnya kedengeran banget mah bro ya. Sangat berisik sekali. Nggak mah bro. Eliminate. Hore. Ten aja. Hehehe, hampir aja ya. Gila men ya, epic banget ya senjatanya. Ya Allah, kenapa sih dibokong mulu ya Allah, sedih banget. Asam. Woi, gila lu. Astagfirullah. Ih, ngeselin banget nih. Gila, jadi orang belakang aja dah kalau gue lama-lama ya. Ya Allah, mah bro.
udah epic-epic banget. Ini kayaknya game bener-bener harus party dah. Suwe. Yaudah lah. Yesterday yang penting-penting. Wah, kaya dia ya, ma bro. Ngelut mayat ocak, kaya dia. Super, kamu langsung kaya, men. Ya. Dasar. Aduh. Yaudah lah, nasar ya, ma bro ya. Yaudah, ma bro ya, maksudnya kamu udah menonton ya. Sebenarnya ocak rada kesel juga ya. Kenapa bisa lo ya? Padahal kalau main solo versus satu di game sebelah tuh kayak enak-enak aja ya. Ini benar-benar Ocha pertama kali nyoba solo versus satu di game ini. Agak berat juga ternyata ya. Oke. Rumputnya kurang banyak kayak buat ngumpet gitu. Yaudah ya Mabru ya, makasih udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe juga ke Mabru. Yap. See you. Pokoknya kasih tau kalau kalian ingin latihannya sih solo versus squad itu udah mantap banget sih. Cuman itu buat ngelatih aim ya, bukan ngelatih dari segi strategi sama teman-teman kalian ya. Kekompakan, kalau kekompakan di game ini tuh perlu banget mah bro ya. Gak bisa solo terus. Kalau lawannya pro, sama-sama pro juga kalian modar gitu kalau solo ya. Oke, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.